السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Baik teman-teman Tahsinul Quran kali ini saya akan uh, memberikan materi yaitu tahsin surah al zalzala untuk kelas 2 yang lama ya untuk kelas 2 yang lama uh, perhatikan uh, silahkan buka mushafnya jadi ketika menyaksikan video ini teman-teman sambil membuka mushafnya agar tahu mana yang harus uh, dibanjangkan didengungkan ya, makrotnya yang ditebalkan ya. jadi tahsin itu bukan hafalan tetapi bacaan a'udhu billahi minasyaitanir <tik> rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أدي المرتمى إذا زلزلت الأرض زلزالها سيقول إذا زلت الأرض زلزالها Iza, yang pertama Iza, huruf za ujung lidah ada di ujung gigi atas. za kemudian Zul Zilatil Zul ketika Zul huruf lamnya usahakan ujung ujung lidahnya ada di langit-langit uh, bagian depan. Zul Zul, jangan Zul, jangan digusi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha Ardu Ardu Hora ditebalkan Kemudian huruf Do Juga ditebalkan Ardu Ardu Ditebalkan Dipangkal naikkan pangkal lidahnya Qa'adabu Qa'adabu Zilzalaha Ha Dua harokat saja ya, Huruf ha Makhrajnya di tenggorokan uh, Bawah Ayat yang kedua -akh Wa akh Wa akhrajatil Ardu as qalaha wa akhra huruf kha termasuk huruf istilah dan jika dia sebelumnya fathah maka ditebalkan bacanya wa akhra akh bukan akh ya bukan wa akhra tapi wa akhra harus ditebalkan pangkal lidah sambil dinaikkan qa -oh kha -oh qa kha begitu ya

ها دو حركات وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها ingat dengung itu dilamakan jangan hanya sebentar tapi dilamakan insa hanya bukan hanya sekedar insa tidak boleh harus dilamakan ayat yang berikutnya ayat yang keempat yauma idzin tuhaddithu akhbaraha ya Yauma didengungkan juga dengung tipis arahkan dengung itu ke huruf ta. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. ingat huruf kha itu ditebalkan karena sebelumnya fathah. Akhbaraha. أخبارها، ثم يان أرجع بأن ربك أوحالها، بأن ربك أوحالها أو يوم، ك

su ashtataliyur am lahum ayat ke-6 perhatikan ya'u yauma idzin ketika ini itu kan tanwin setelah tanwin itu ada huruf ya maka dengungnya masukkan dia ke huruf ya terlebih dahulu sambil arahkan dengungnya ke hidung yauma idzi idzi ke arah hidung idzi <coughs> bukan hanya sekedar idzi beda ya idzi dengan idzi nah namanya idgham bi kalau dalam ilmu tajudnya maka idgham dimasukkan bi dengan dengung. Itu artinya. Makanya dimasukkan dulu ke huruf ya kemudian didengungkan. <tiri> <tiri> Yauma idzi yasdurun nasu ash A'malahum Begitu ya Kemudian berikutnya. Ingat ya, nun tasydid didengungkan. durun nasu didengungkan. Ingat. Kemudian li yara, dia kalau huruf roknya tidak belum bisa tebal, maka dibacanya bacanya begini liu Nah Itu kurang tepat, makanya jangan sampai liu Tapi liu Rau Makanya makanya uh, roknya harus diusahakan tebal terlebih dahulu. Ya, o ro ko ro. Patokannya patokannya huruf kol. Ko ro ko ro. Ya liyuraw a'malahum ya a'ma a'ma itu lagi yang belum bisa ketika uh, ain nun sukun harus diusahakan ya dipaksakan lisan dan tenggorokan kita itu untuk menyempurnakan makharijul huruf setelah bisa kemudian dibiasakan <tuh> Biasakan di dalam Tadarus Insya Allah Dengan terbiasa Maka akan bisa Ayat berikutnya Ya'mal <tik> Mithqala Perhatikan Ayat yang kelima ini Femai <tik> Ada nun sukun Atau nun mati Bertemu dengan huruf Ya maka dia harus didengungkan. Sama seperti tadi dimasukkan terlebih dahulu ke huruf ya baru didengungkan arahkan ke hidung. Fa bukan fa Beda ya fa dengan fa Nah, dia arahnya ke hidung dengungnya. Fa ya malmis qala dzalatin tanwin bertemu dengan huruf kha tidak boleh dengung tidak boleh dengung dzalatin khayra ingat itu ada tanwin ron kemudian dipanjangkan huruf ya arai ya ra juga harus didengungkan. Saya ulangi, faman ya'mal mits qala dzalatin khayri ya ra. Ya. Kemudian ayat berikutnya ayat yang ke-8 wa sama ya dengungkan ingat di dengungkan yang lama wa mai ya'mal mithqala dzarratin syarra ya wa mai ya didengungkan wa didengungkan arahkan ke hidung Mith itu juga dengung juga huruf ta, huruf ta, oh, ada, ada tanwin huruf ta huruf tanwin ada huruf ta huruf ta kemudian depannya huruf ta maka juga huruf dengungan dengung ta huruf ta

زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ bisu akhbaraha ya akhbar harus ditebalkan ingat-ingat itu bi anna bi an, an gitu ya anna an. bukan ada yang membaca seperti ini bi anna jadi males malesan membuka bibir jangan seperti itu tapi dijelaskan kalau itu huruf nun bi an ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Kurang lebihnya uh, materi tahsin di pada surah al uh, zalzalah silahkan didengarkan. Bacaan saya: uh, mana yang harus ditebalkan, mana yang harus didengungkan, dengung yang lama, mana yang harus dipanjangkan, mat dua harokat, empat harokat, dan enam harokatnya. Lihat, perhatikan dengan baik. Setelah didengarkan, difahami, dicoba-coba dilatih terlebih dahulu sebelum setoran. Kemudian, hari Ahad besok silahkan disetorkan. Baik. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته